Pemirsa, rangkaian memperingati hari jadinya yang ke-40 Yayasan Jantung Indonesia Kalimantan Selatan menggelar lomba senam jantung sehat dan senam hip heart diikuti klub jantung sehat dan remaja Kabupaten Kota se-Kalimantan Selatan. Setelah sebelumnya mendapat pelatihan senam dari Ketua Ikatan Olahraga dan Sport Indonesia Mosli pada rangkaian kegiatan hari jadi ke-40 Yayasan Jantung Indonesia YJI Kalimantan Selatan, para peserta tersebut mengikuti lomba senam jantung sehat dan senam hip heart di eks kantor gubernur di Jalan Jenderal Sudirman Banjarmasin. Pada lomba senam jantung sehat ini diikuti 14 peserta dari Klub Jantung Sehat Kabupaten Kota se-Kalimantan Selatan. Sedangkan untuk lomba senam hip heart diikuti 7 peserta dari Klub Jantung Remaja. Menurut Ketua Yayasan Jantung Indonesia Kalimantan Selatan, Aida Muslimah Rosehan NB, para peserta ini diharapkan bisa menjadi perpanjangan tangan bagi YJE agar bisa mengajak masyarakat berolahraga. Samping itu, kedepannya YJE Kalsel akan melaksanakan program pemberian penyuluhan kesehatan mengenai jantung dengan sasaran para remaja yang dinilai rawan dan dekat dengan aktivitas merokok. Program ini adalah untuk mengajak semua masyarakat aware akan kesehatannya. Jadi dengan olahraga yang rutin, pasti dengan kegiatan seperti ini bisa mereka tampilkan kembali senam SDS seri dari 1 sampai 6. Jadi dengan harapan nanti setiap tahun kita akan mengadakan lomba seperti ini juga, dan harapan kita juga masyarakat sudah peduli dengan kesehatan dirinya sendiri. Iya, kedepannya mereka akan jadi kepanjangan dari YJI di daerah. Dan juga untuk khusus KJR, Klub Jantung Remaja, itu juga kita sasarannya untuk para remaja, dengan harapan mereka juga akan peduli dengan kesehatannya. Terus juga kita nanti juga akan ada program untuk memberikan penyuluhan kesehatan mengenai jantung, merokok, dan lain sebagainya. Aida Muslimah menambahkan, lewat kegiatan ini juga, bagian dari ajakan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk peduli terhadap kesehatan dengan mulai rutin berolahraga, salah satunya lewat gerakan senam. Erwin Yudanwari, Banjar TV.